Yo, halo Pak, apa kabar? Balik lagi dengan saya Alfian di sini. Jadi kita melanjutkan bermain game Dynasty Warrior 8 Extreme Legend ya. Dan aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan Golden Star di Battle Uprising at Chang'an. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke permainan, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk dibantu untuk like dan subscribe video ini, oke? Oke, kita udah masuk di pilihan karakter, ada dua pilihan ya, Lubu dan Diaujian. Kali ini tetap kita pakai karakter utama ya, maksudnya bintang utama si Lubu. Untuk skillnya tetap nggak berubah ya, sama seperti pertempuran sebelumnya. Oke, kita langsung masuk di permainan. Kita langsung ngobrol sama gatekeeper ya. Jadi untuk awal-awal seperti biasa kita kalahkan jenderal yang tadi depan Pak ya, sambil menunggu instruksi yang muncul. Jadi kali ini kita lawan Dongzuo ya. Kita tunggu gerbang ini terbuka, Pak. Oh, jadi si Wang Yun ini ayahnya Diaujian ya. Oke, udah terbuka. Di sini kita skip aja Pak, kita langsung menuju ke lokasi jenderal ini ya. Nah, Songguo kita kalahkan. Selanjutnya kita kalahkan ini Nifu. Sip, mantap. Oke, kita ambil jalur ini ya Pak ya. Untuk misi Golden Star yang pertama kita disuruh menangkap harimau ini Pak, maksudnya menjinakkan. Oke, setelah kita menjinakkan seluruh harimau, setelah kita menjinak kita lanjut ke lokasi ini Pak. Setelah kita menjinakkan harimau ini, kita lanjut ke lokasi ini ya, kalahkan Lisu sama Yanding ini. Jadi kita menuju ke lokasi yang bertanda hijau di utara peta itu Pak ya. Oke, kita tunggu dialognya. Oke, guys, sepertinya udah berhasil ya. Jadi setelah kita mengalahkan Zhang Liao tadi, dia nanti bergabung sama kita ya. Nah, selanjutnya kita menuju ke lokasi harimaunya Pak. Kita menangkap harimau harimaunya selanjutnya ya.
lokasinya ada ini, ada 4 titik ya. Di sebelah selatan, kiri bawah maksudnya, di kiri bawah, kanan bawah sama kanan yang atas. Kita menuju ke lokasi yang pertama di kan sebelah kiri bawah itu ya. Nah, ini dia lokasi harimau yang kedua. Sudah semua. Setelah kita menangkap harimau di lokasi kedua, kita lanjut ke lokasi yang kedua, Pak. Lokasinya ada di bentar. Oke, di sebelah ini ya, kanan bawah itu ya. Oke, kita lewati jalur ini, Pak. Ntar kita cek lagi. Sudah benar ya, kelewatan kita. Nah, itu sudah muncul ya lokasi harimaunya di dalam kastil ini. Nah, ini dia. Kita kalahkan. Nah, udah berhasil ya. Selanjutnya kita langsung menuju ke lokasinya Dongzuo, Pak. Kita kalahkan ini dulu. Oke, ini Jiangji. Kita langsung masuk ke dalam kastilnya Dongzuo ya. Oke, kita tunggu nanti di sini ada pasukan ambush yang muncul ya. Ah, itu ada dua jenderal ya. Kita kalahkan keduanya. Mantap. Kita langsung menuju ke lokasinya Dongzuo, Pak. Nah, ini dia. Kita kalahkan. Jadi setelah kita mengalahkan Dongzuo, nanti Jiangsu ini muncul ya. Nah, itu dia. Muncul di sebelah bawah, Pak. Tapi sebelum kita mengalahkan Jiangsu, kita menuju ke lokasinya ini. Wang Yun ya. Jadi nanti ada dialog, si Wang Yun ini disuruh bersembunyi, Pak. Oke, kita samperin si Wang Yun, kita tunggu dialognya. Nah, ini dia. Kita tunggu ya. Oke, sudah berhasil. Langsung kita selesaikan permainan ini, Pak. Oke,
Bebas, kalian mau mengalahkan semua jenderal atau langsung menuju ke lokasinya siapa Jaksu ya? Terserah. Tapi kalau kalian pengen mengalahkan semua juga nggak apa-apa. Barangkali pengen cari drop weapon ini ya. Lumayan sih sambil level up. Oke, nah ini ada lagi. Oke, kita bantu teman kita dulu pak ya. Ada Surung sama Dongguang, mantap. Kita menuju ke lokasi jenderal berikutnya ya. Nah itu di depan ada Huzar. Oke. Oke, kita langsung menuju ke lokasinya Jaksu aja ya. Biar enggak terlalu lama, Pak. Mana? Nah, ini dia. Langsung kita kalahkan, Pak. Oke. Mantap. Sumpah ini keren banget. Oke, kita langsung menuju ke ini yang bertanda hijau untuk menyelesaikan permainan pak. Oke, kita tunggu semuanya kumpul ya. Zhang Liao sama Dia Hujan ini. Oke, sudah berhasil. Oke, ada sedikit cut skin ya, kita skip aja. Kita cek apakah berhasil. Oke, berhasil pak. Gimana, gampang banget kan? Jadi seperti itu caranya pak. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian jika video ini cukup membantu ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya, dan bye-bye.